Pemerintah Kota Bandung mengukuhkan pengurus serta anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bandung di Pendopo Kota Bandung Kamis petang. Dengan keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana, pemirsa FPRB Kota Bandung diharapkan dapat menekan dan mengurangi permasalahan sejumlah bencana yang melanda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengukuhkan pengurus serta anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bandung yang digelar di Pendopo Kota Bandung Jumat petang. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB tersebut merupakan gabungan dari perwakilan sejumlah komunitas dan instansi di Kota Bandung. Bang Odet, sapaan akrab Wali Kota Bandung, mengharapkan dengan keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana tersebut dapat mengurangi serta menekan permasalahan sejumlah bencana yang kerap melanda Kota Bandung. Mereka sebagai mitra kerja ya dengan Pemerintah Kota Bandung dalam urusan bencana, ya, mau ada berharap mudah-mudahan ini bisa membantu ya di dalam minimal ya mitigasi ya dari bencana ini ya. Nah, dalam konteks tentu saja tadi pencegahannya ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi dalam sambutan Maulid ya, arahan Maulid tadi saya sampaikan yang terpenting adalah bagaimana kita harus mengefektifkan, mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu betul-betul bisa memahami betapa kita harus siap-siap siaga betul-betul menghadapi bencana. Ketua FPRB Trio Merdiano menegaskan, nantinya FPRB akan bekerja sama semaksimal mungkin mengurangi resiko bencana di Kota Bandung dan akan melakukan penanganan bencana dari mulai hulu, penyebab bencana hingga hilir atau penanganan pasca bencana. Program dari FPRB sendiri jelas tentunya adalah kita akan membentuk dari mulai tingkat kecamatan sampai kelurahan, kecamatan tangguh ya, kelurahan tangguh ini kita akan bentuk ya. Jadi ini akan tersosialisasi ke masyarakat. Jadi tok hanya organisasi hanya sebagai pembawa arusnya nanti ke masyarakat ya, mengedukasi apa sih potensi misalkan contoh di kecamatan Sukajadi atau di kecamatan Sukasari atau di kecamatan Ujung Berung. Nah, di situ ada beberapa kelurahannya, apa sih potensi ketika terjadi gitu loh. Nah, ini kita ramu bersama para pakar yang kita sudah miliki. Kita akan terus bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat lainnya. Jadi kita terbuka bagi siapapun dan ini harus kita sosialisasikan ke masyarakat untuk kita edukasi kurang lebih seperti itu. Forum Pengurangan Risiko Bencana pun diharapkan mampu bersinergi bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menuntaskan permasalahan bencana. Yuana Kurniawan, Bandung TV.